Sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil Ferrari berwarna merah menabrak beberapa kendaraan lainnya menjadi viral di media sosial. Video tersebut diunggah pada akun Instagram @undercover.id pada hari Minggu, 8 Oktober. Dalam video tersebut, terlihat mobil Ferrari berwarna merah mengalami kerusakan di bagian depannya akibat menabrak 5 kendaraan lainnya. Dalam keterangan video, disebutkan bahwa mobil Ferrari ini dikendarai oleh seseorang berinisial Ras, 29 tahun, yang terlibat dalam kecelakaan tersebut di Jalan Jenderal Sudirman, dekat Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Menurut keterangan tersebut, mobil Ferrari ini menabrak 5 kendaraan lainnya. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, 8 Oktober 2023, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Kasubdit Gakum Direktorat Lalu Lintas, Ditlantas, Polda Metro Jaya, AKBP Joni Eka Putra, menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut bermula saat pengemudi mobil Ferrari, yang berinisial Ras, sedang berkendara dari arah utara menuju selatan di Jalan Jenderal Sudirman. Pengemudi Ferrari tersebut diduga kurang berhati-hati sehingga menabrak 5 kendaraan yang berada di depannya, termasuk Toyota Avanza Taxi, Honda Brio, 2 sepeda motor Honda, dan sepeda motor Benelli Sport. Kendaraan-kendaraan tersebut sedang berhenti karena lampu traffic light menyala merah. Akibat kecelakaan ini, pengemudi kendaraan yang ditabrak mengalami luka-luka, termasuk cedera pada kaki dan memar, dan mereka harus dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Lebih lanjut, Kepala Seksi Kecelakaan Direktorat Lalu Lintas, Ditlantas, Polda Metro Jaya, Kompol DLA Kartika Arta, mengonfirmasi bahwa pengemudi Ferrari, Ras, telah ditangkap. DLA membantah kabar bahwa Ras mengalami kecelakaan karena pengaruh alkohol, tetapi pihak kepolisian akan tetap melakukan tes urin untuk memverifikasi kondisinya. Selain itu, pihak berwenang juga akan menyelidiki laporan bahwa Ras telah memukul salah satu korban dan memprovokasi keributan selama kecelakaan tersebut.